Pemirsa, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Nes. Mobil Ford Ranger Double Cabin mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nes Rute Bulian Jambi di Desa Batin, Kampung 6, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari pada Jumat pagi. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Batanghari. Kali ini laka tunggal mobil Ford Ranger yang dikendarai DR dengan nomor polisi BH8807GC terbalik hingga keluar jalur aspal. Kanit Gakum Satlantas Polres Batanghari Ibda Arisman mengatakan, mobil Ford Ranger berplat BH8807GC ini melaju dari arah Jambi menuju Bulian dengan membawa penumpang sebanyak 4 orang. Kecelakaan berawal dari arah bersamaan kendaraan yang belum diketahui identitasnya melaju dengan kecepatan tinggi dan mendahului mobil Ford Ranger double cabin itu. Karena jarak terlalu dekat, pengemudi mobil Ford Ranger kemudian membanting setir ke kiri sehingga mengakibatkan turun dan terbalik sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Terdapat 4 orang yang berada di dalam mobil tersebut, beruntung tidak ada korban yang mengalami luka serius. Kendaraan Ford Ranger BH8807GC melaju dari arah Jambi menuju Muara Bulian. Terus datang dari arah bersamaan kendaraan yang tidak diketahui identitasnya mendahului kendaraan Ford Ranger BH8807GC. Kemudian karena jarak yang terlalu dekat, pengemudi Ford Ranger banting setir ke kiri sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tunggal. Terkait kecelakaan ini, Ibda Arisman mengimbau bagi pengendara yang melintasi Jalan Nes Rute Jambi Bulian untuk tetap berhati-hati mengingat kondisi jalan yang sempit kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Slamet Riyadi, CTV melaporkan.